telah diputuskan bahwa libur akhir tahun terbagi menjadi dua, yaitu libur Natal yang dimulai tanggal 24 hingga tanggal 27 Desember. Kemudian libur pengganti Idul Fitri dan libur tahun baru dimulai tanggal 31 Desember hingga tanggal 2 Januari. Dengan demikian, ada pengurangan hari libur dari semula, yaitu tanggal 28, 29, dan tanggal 30. Artinya, tanggal 28, 29, dan 30 Desember, semua masuk kerja seperti sedia kala.